Kita bikin cemilan ada garam yuk. Cumi goreng tepung yang dimasak kembali bersama tumisan cabai ini super enak banget. Langkah pertama, aku mau bersihin cuminya dulu. Buang isinya, cuci bersih, lalu potong-potong dengan tebal 1 cm ya. Setelah cuminya bersih, aku akan bumbui menggunakan garam, lada, kaldu bubuk, dan aku mau tambahkan telur. Telur ini akan membuat cumi yang akan kita goreng lebih garing nantinya. Untuk tepung keringnya, ini tidak menggunakan tepung terigu ya, melainkan tepung sagu dan tepung beras, dengan perbandingan 2:1. Tepung ini cocok banget untuk menggoreng siput-siputan. Hasilnya juga minyak tidak kotor dan lebih garing dibandingkan tepung terigu. Goreng cuminya menggunakan minyak panas, jangan terlalu lama ya, lalu tiriskan. Sekarang aku mau buat tumisan cabainya. Aku mau tumis potongan bawang, cabai, dan daun bawang. Lalu aku mau tambahkan cumi yang sudah aku goreng sebelumnya. Sumpah, ini sih wangi banget. Aku harap kalau bisa coba di rumah ya. Dan untuk resep lengkapnya, kalau bisa cek caption di bagian bawah. Sekarang aku lagi masak menggunakan Basil Collection dari Perindonesia. Ini tuh pan yang build quality-nya bagus banget dan mudah banget untuk dibersihkan.